Ya, salam siapa? Salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video tip kali ini, Om Bro akan kembali menjawab request dari sobat-sobat jantrok mania ya, cucu-cucu lover. Nah, untuk requestnya tuh seperti ini, Om Bro. Bagaimana cara mengatasi cucu-cucu saat lomba tarung kurang maksimal ya? Ini. Kalau cucak ijo itu tarungnya kurang maksimal saat lomba, itu biasanya disebabkan oleh sesuatu sebab ya. Meskipun kita sudah memberikan setting dari H-4 sampai H-lomba ataupun setting apapun yang sudah kita berikan, tetapi cucak ijo itu selalu kurang maksimal saat lomba, itu kita harus mencari tahu penyebabnya ya, karena cucak ijo itu kan burungnya misteri, susah untuk ditebak. Jadi penyebabnya itu harus kita cari tahu ya, apa sebabnya cucak ijo kok tidak bisa maksimal ya. Karena untuk pantangan cucak ijo saat lomba itu, saat terbang kepala itu juga menjadikan burung tidak maksimal. Saat dia sulam sayap dan ekor itu juga kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu kegacoran di rumah itu juga menimbulkan cucak ijo itu tidak maksimal saat lomba. Nah, dari sekian yang sudah Om Bro berikan ini, uraian ini, kita mencari tahu penyebabnya, apa sih sebabnya kok tidak maksimal saat lomba, meskipun sudah diberikan dengan setting yang beraneka macam ya, beraneka macam atau beraneka rasa itu, tetapi cucak ijo tetap tarungnya tidak maksimal ya. Tidak maksimal itu kadang dia di awal sampai tengah jalan, terus di tengah sampai akhir dia gembos habis tenaga. Nah, dari tiga uraian itu tadi, mari kita bahas, yaitu cari penyebabnya ya. Penyebab kalau pertama itu saat rebung itu memang kurang maksimal, silahkan saat rebung jangan dimainkan terlebih dahulu. Terus yang kedua itu copot bulu, baik itu bulu sayap atau bulu ekor, itu sangat mempengaruhi cucak ijo itu tarung tidak maksimal ya. Terus yang selanjutnya yaitu faktor kegacoran saat di rumah. Nah, seperti ini yang paling sakral dan perlu untuk sobat cucak ijo mania ketahui ya. Karena cucak ijo yang dipaksa gacor setiap harinya, dia saat lomba dia akan merasa lelah dan tidak maksimal. Nah, kenapa kok terus bisa gacor setiap harinya? Mungkin itu dipacu dengan EF yang tinggi, diberikan prasmanan buah yang sangat mendukung, jadi cucak ijo itu merasa enak, merasa enjoy, jadi berkicau setiap hari, setiap saat ya. Jadi saat dilemakan cucak ijo tidak maksimal karena energi stamina sudah habis untuk berkicau setiap harinya. Dan untuk faktor lain yang memicu cucak ijo itu selalu ingin berkicau, yaitu dengan musuh yang sangat tidak digemari cucak ijo, atau burung yang memiliki suara tetapi memacu cucak ijo itu naik emosi dan birahinya, contohnya suara dari cucak jenggot ataupun kapas tembak. Nah, suara ini bisa sangat menaikkan emosi dan birahi cucak ijo itu dengan sangat cepat. Dan kenapa kok cucak jenggot ataupun kapas tembak ini mampu menaikkan emosi dan birahi cucak ijo? Ya, karena memang nada dari suara cucak jenggot ataupun kapas tembak ini sangat menarik cucak ijo untuk menimpalinya. Jadi apabila Anda punya cucak jenggot gacor dan kapas tembak gacor, dan disitu kita jadikan satu dengan cucak ijo, maka cucak ijo itu akan setiap hari, setiap saat merespon suara dari burung cucak jenggot maupun kapas tembak itu tadi. Jadi emosi dan birahinya itu akan selalu naik. Jadi makanya itu cucak ijo harian itu bisa gacor, kadang melembung-melembung ini, jadi ya gacor sambil OB, itu memang karena emosi dan birahinya sangat naik. Jadi waktu dilombakan, cucak ijo itu tidak maksimal. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro berikan untuk menjawab cucak ijo saat lomba selalu kurang maksimal. Nah, dengan tiga penjelasan yang sudah Om Bro uraikan ini, semoga bisa membantu Anda memberikan solusi ya, memberikan solusi
supaya cuaca Anda itu saat tarung itu bisa maksimal kembali. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro berikan. Semoga jadinya bermanfaat.